How you like that? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 semuanya, ketemu lagi di YouTube channel kami, yaitu Rauno Family. Kesempatan kali ini aku bakal nge-review seputaran musik video Blackpink, yaitu yang berjudul How You Like That. Pasti bling di luar sana penasaran apa aja yang bakal aku review dari musik videonya Blackpink kali ini. Stay tuned, let's get started. Kontroversi yang pertama yaitu kehadiran patung Ganesha yang dianggap melecehkan umat Hindu di seluruh dunia. Jadi PR banget buat krunya untuk Blackpink hati-hati dalam meletakkan properti untuk musik videonya, oke? Kontroversi yang kedua masih dari patung Ganesha di musik video How You Like That menjadi trending di Twitter. Kontroversi ketiga yaitu Blackpink mendapat kritik tajam dari penganut agama Hindu dan masyarakat India yang sebagian besar adalah beragama Hindu. Jadi harus hati-hati ya. Setelah mendapat kritik tajam dari umat Hindu, akhirnya pihak manajemen YG Entertainment menghapus patung Ganesha. Lansir dari insertlife.com, pembagian vokal antar member Blackpink yang dianggap tak adil membuat para penggemar Blackpink yang disebut Blink geram. Simbol yang pertama yaitu terdapat 7 tulisan yang diduga merupakan 7 dosa mematikan di tubuh Jisoo. Dosa pertama yaitu gluttony atau kerakusan atau tamak. Yang kedua, envy atau iri hati. Selanjutnya yaitu lust atau hawa nafsu. Next, ada tulisan pride atau harga diri. Selanjutnya ada wrath atau bisa juga sloth yang berarti kemarahan atau kemalasan. Simbol yang kedua yaitu adanya patung The Trojan Horse yang diduga menandakan kemenangan dengan cara yang tidak biasa. Mungkin maksudnya di sini para member Blackpink ingin menyampaikan bahwa kemenangan atau kesuksesan mereka diraih dengan kerja keras dan juga semangat yang tidak biasa. Simbol ketiga yaitu patung wanita bersayap tanpa kepala yang disinyalir mengandung arti terbang tinggi menuju masa depan. Mungkin di sini Blackpink ingin menyampaikan bahwa mereka ingin dikenang selamanya atau sampai masa depan gitu ya. Simbol yang terakhir yaitu simbol mata satu Jenny yang dikaitkan dengan aliran Illuminati. Finally, itu tadi review seputaran musik video Blackpink yang How You Like That. Gimana? Kalian tertarik semuanya? Semoga bermanfaat dan menambah informasi buat kalian semuanya. Aku mohon maaf banget apabila ada salah-salah kata. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan juga share ke media sosialnya kamu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share what you have, share what you can, and make it awesome. See you on the next video. Bye-bye. How you like that?